Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka di podcast Masalah Emang Ada. Kali ini kita akan membahas tema yang khusus di request oleh soulmate kita. Nah, untuk kalian soulmate-soulmate yang lain juga boleh lo request tema yang akan kita sharing bareng untuk berbagi wawasan di podcast kita ini, Masalah Emang Ada. Bisa via komen di YouTube kita, via DM di Instagram, atau juga via TikTok kita. Semuanya ada, boleh lewat mana aja, bebas. Facebook juga ada. Oh iya, jangan lupa kita juga punya Facebook, Spotify. Kita juga Spotify. Ya, jangan lupa banyak, pokoknya semua sosial media Masalah Emang Ada, ada semua di sosial medianya. Kita nih akan membahas sesuatu yang seru sih. Ya, selalu seru dong pembahasan kita. Gimana sih? Ada request dari siapa dan tentang apa nih? Hari ini episode-nya request dari soulmate Jenny di Kemang. Tentang jodoh. Tentang jodohnya. Jadi Mbak Jenny ini dia seorang janda. Terus dia bilang jodoh tak kunjung tiba. Tapi dia bilang, insya Allah aku sudah menerima semua itu. Gak nikah lagi bukan masalah lagi untuk aku. Nah, yang dia pengen tahu adalah dari ajaran Islam sendiri itu bagaimana sih yang benarnya gitu. Yang dikehendaki Allah tentang jodoh ini. Iya, aku cuma ngingetin lagi bahwa aku kan bukan ahli agama gitu ya. Kita di sini kan berbagi, lalu aku juga bukan ustazah, aku cuma Inka, cuma Inka seorang istri dari suami Haji Bintang dan dengan 5 anak titipan Allah. Jadi saya cuma hanya berbagi bagaimana caranya yang saya rasakan itu memudahkan saya untuk bisa hati ini enak aja gitu terus gitu. Nah, mengenai jodoh ya, memang yang yang aku pahami adalah jodoh itu dijamin Tuhan. Salah satu dari 6 hal yang dijamin Allah. Ya, selain rezeki, anak, jodoh termasuk jodoh, kematian, kehidupan itu kan dijamin Allah. Jadi jodoh itu kalau sudah dijamin Tuhan, tentunya sesuatu yang dijamin oleh Zat yang Maha Kuasa. Kita nggak perlu intervensi. Kita cukup ikutin aja sebagai kan air yang mengalir. Nah, kenapa kita suka menjadikan ini jadi kita stres atau jadi masalah? Karena kita memang intervensi. Sudah dijamin tapi mau ngurusin gitu kan. Nah, memang sulit karena kita tidak diberikan kemampuan untuk menentukan jodoh. Benar-benar itu haknya Allah. Maksudnya tadi intervensi. Ya. Itu gimana tuh Mbak? Intervensi itu seperti apa? Ya. Jadi kan ada orang yang pengen banget dapet jodoh gitu ya. Sampai dia melakukan hal-hal, dia intervensi, dia menentukan jodohnya gitu. Sampai dia melakukan hal-hal yang melanggar agama. Misalnya kan pakai pelet, pakai itu kan jadi hal-hal yang melanggar kan. Nah, sementara kan kalau dan lagi ketika nggak dapat jodoh menurut dia terus dia jadi stres. Kalau stres kan akibatnya banyak ya. Orang stres itu kan marah, gampang marah, sulit sabar, sulit prasangka baik, sangat sulit dalam kondisi seperti itu. Jadi memang kondisi hati yang damai tentram itu memang memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, kalau jodoh karena sudah dijamin sama. Dan tadi Mbak Jenny ini bagus ya, artinya dia udah gak masalah. Berarti dia udah paham bahwa ini di tangan Allah. Jadi dia paham. Nah, kalau begitu berarti gak ada masalah Mbak Jenny. Namun memang dia harus menyadari bahwa yang gak boleh itu gak mau nikah. Nah itu dia gak masalah sama gak mau nikah tuh kadang-kadang suka beda banget. Kalau nggak mau nikah itu menentang sunatullah. Kalau nggak mau nikah,
karena memang sunat tulangnya kita berpasangan. Iya, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, ada pagi, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat, ada laki-laki, ada wanita. Jadi memang berpasangan dan memang Tuhan menciptakannya untuk berpasangan gitu. Mm-hmm. Itu sih jadinya memang harusnya disadari saja bahwa kita tidak boleh menutup keinginan mau menikah. Tapi kita harus punya kriteria dalam menentukan calon pasangan hidup. Karena apa? Karena memang menentukan calon pasangan hidup, menentukan mitra hidup, yang pertama kalau salah yang dirugikan pasti perempuan. Jadi perempuan ya kan? Yang harus benar-benar gitu. Yang kedua, kalau salah maka kita akan sulit meraih ketaatan. Sulit sekali itu, karena pasti kita akan surga seorang istri itu apabila suaminya tidak taat. Surganya istri itu curam, menurun, menanjak, berkelok-kelok saking susahnya. Susah banget kalau imamnya enggak taat. Nah, jadi itu yang harus diperhitungkan atau dijadikan kriteria. Jadi maksud Mbak Inka, yang penting kita punya niat aja ya. Seseorang perempuan tuh atau laki-laki juga sebaliknya gitu, dan menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Itu jadi emang nggak boleh ya Mbak mengambil keputusan untuk melihat mungkin gitu, melihat dari yang teman-teman yang sudah menikah nih, buat yang single-single gitu kan jadi kelihatan aduh repot ya, lu jadi berantem mulu, terus akhirnya buat apa nikah, tuh akhirnya divorce juga gitu, cerai juga gitu, sebenarnya tuh salah ya Mbak, atau tidak diperbolehkan ya Mbak, itu persepsi lingkungan, itu persepsi lingkungan gimana tuh Mbak untuk mematahkannya. Iya ya, daripada repot gitu kan, aduh nggak usah ya ribet-ribet ya menikah, banyak yang cerai gitu. Iya. Memang kembali lagi kepada tujuan penciptaan. Kita tuh siapa? Manusia sejati adalah ruh yang diperjalankan di dua alam, di lima alam, dan mempunyai dua tugas, harifah dan pengabdi, di mana kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari kedua tugas ini, termasuk menikah. Itu adalah tugas. Tugas ya. Ya. Nah, kan jadinya kita itu kan Allah mengatakan bahwa manusia yang paling sukses, yang paling taat. Yang taat itu taat pada apa? Taat pada 6236 ayat Al-Quran, termasuk menikah gitu. Jadi kalau memang kita tidak menutup kemungkinan menikah, kan berarti kita gak tutup ketetapan Tuhan. Kalau tidak belum dapat, ya, kita gak mapan ya, ya. Belum jodoh-jodoh tidak kunjung ada, nggak masalah, karena kan kita nggak menutup diri, kita pertanggungjawaban bisa kita lakukan. Tapi kalau ada orang masuk kita cut ya, nah, itu yang menutup ya. Iya, makanya bagi wanita-wanita yang belum menikah, kalau pria kan gampang ya. Nah kalau wanita yang belum menikah, sadari bahwa kalau bekerja pun itu tidak ada perintahnya. Jadi kalau wanita menikah, kalau wanita bekerja itu karena kepepet. Begitu dia sudah punya suami, dia tidak perintahnya bekerja. Jadi kalau dia menyadari bahwa menikah itu perintah Tuhan, ketika dia lagi kerja, lalu ada pria, ketemuan yuk, harus ditinggalin pekerjaannya. Oh, jadi dia gitu ya Mbak ya? Iya, karena kita nggak ada perintahnya kerja perempuan, kita perintahnya menikah. Menikah ada perintahnya, kerja tidak ada perintah. Tidak ada untuk perempuan ya. Iya betul. Jadi, untuk perempuan. Kalaupun kita bekerja karena kepepet aja. Ya seperti waktu itu kan kita juga sharing ya masalah pekerjaan ini tugas perempuan itu ya hanya untuk membantu suami dalam rumah tangga gitu ya Mbak. Iya. Kepepetnya itu ya. Tapi ternyata segitu aja. Dalam untuk yang single ini pun nyata bekerja kalau misalnya ada sesuatu atau seseorang yang menghampiri dia lagi sibuk dia harus berhenti jadi tinggalkan ya dia itu karena memang perintah Tuhan yang itu itu dalam rangka dia membuka diri dia itu membuka diri itu pertandanya seperti itu
Mbak, ada kejadian nih Mbak ya, kenalan aku. Waktu itu tuh dia bekerjanya lagi sukses-suksesnya sebelum dia menikah. Dia lagi sukses, lalu ada cowok gitu ya yang mengajak dia menikah. Ngajak dia menikah, terus padahal dia waktu itu karirnya lagi bagus-bagus. Tapi karena waktu itu dia juga udah dia ngajak menikah, terus orang tuanya juga udah dia mau ngajak menikah, nggak boleh ditolak gitu kan, menikahlah dia. Tapi ternyata begitu di dalam perjalanan pernikahannya, karena mungkin si suami pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai janjinya, akhirnya dia jadi sangat-sangat menyesal menikah gitu. Akhirnya jadi nggak bahagia gitu dia. Akhirnya dia jadi begini. Kalau gitu gue gak usah kawin ya, gitu. Ini kayaknya salah nih kayak begini, gitu. Jadi menyesal-menyesal gitu. Nah itu masalah gitu loh Mbak, kasihan gitu. Ya karena dia kan gak menyadari tujuan menikah, rumpun bekerja tadi. Iya karena kan menikah tujuannya ibadah bukan punya uang. Kalau tujuan menikah itu punya uang semua tercukupi, begitu gak tercukupi ya cerai aja. Kalau tujuannya tidak didasari dengan tujuan yang sesuai. Iya, kalau tujuannya ibadah, apapun nggak masalah, bisa ibadah. Ibadah kan nggak butuh uang. Senyum aja ibadah. Iya. Terus Mbak, kalau misalnya emang menikah itu membuka diri untuk menikah itu kalau misalnya maaf ya, untuk yang pasangannya sudah meninggal dunia. Ya. Nah, itu juga, Mbak. Iya. Ya, pokoknya maksudnya tetap ya, umurnya 70 ya tetap aja memang masih ada jodohnya ya. Pokoknya gitu buka ya. Itu kan rasa, bukan kita mau nyari suami baru, bukan ya. Ini beda ya. Iya. Beda betul. Hanya rasa menyadari bahwa jodoh itu di tangan Tuhan dan sunatullahnya memang berpasangan. Udah itu aja. Mau ada mau enggak? Terbuka gitu ya. Jadi kan bukan berarti pasti nikah harus. Iya benar, bukan tadi makanya tadi kan Mbak Inka juga untuk seorang wanita gitu kan punya kriteria untuk si suami. Istilahnya mungkin dipersulit apa dia, tapi kan tapi dia tetap membuka diri gitu. Berarti kan karena selama ini kan ya kayak misalnya orang tua yang sudah single gitu ya, ditinggal meninggal terus dia tetap eager untuk mencari pasangan. Itu ternyata bukan puber ya Mbak, bukan. Kan cuma dianggapnya mah sunatullah. Masa puber kesekian terus dilihatlah umurnya ternyata enggak ya, yang sunatullahnya. Jadi sebenarnya malah yang benar begitu ya Mbak. Iya, makanya itu persepsi lingkungan. Iya, karena persepsi lingkungan itu menikah yang kedua itu memalukan. Ada yang baik gitu kan, udah tua kok kawin lagi. Betul. Jadi akhirnya yang terjadi mendingan mama pacaran aja daripada menikah. Padahal itu kan enggak diperbolehkan. Iya, enggak boleh. Betul. Gitu. Jadi begitu kita melanggar kebenaran Al-Qur'an, di ujungnya akan banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Di awal melanggar awal terus karena Tuhan sudah mengatur sistem ajaran-ajarannya sesuai Quran itu sudah menyelamatkan jiwa kita gitu. Bukan menyelamatkan fisik, tapi jiwa kita terselamatkan dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya dikatakan pedoman hidup itu Al-Qur'an. Nah, kita butuhkan selama kita hidup. Mbak, kenapa sih, boleh diceritain nggak sih, jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya, karena memang ada perintahnya tuh menikah. Kenapa menikah tuh diperintahkan? Ada apa di dalam menikah? Ya, karena kan memang di dalam Al-Qur'an itu memang ada aturannya, Allah yang tahu. Gitu. Yang perlu sebenarnya dilakukan oleh sahabat kita ini, soulmate kita, Mbak Jennifer itu adalah dia harus menentukan kriteria untuk menentukan pasangan hidup gitu. Jadi jangan menikah itu karena cinta. Kenapa kan gitu kan, kita kan, aku kan juga pelaku sejarah menikah karena cinta gitu ya. Tapi ketika yang ada adalah ketidakcocokan, maka cinta lama-lama hilang. Nah,
ketika kita menikah dengan seseorang yang sama tujuannya, walaupun belum cinta, karena cocok melulu, sependapat terus, jadi cinta. Mendingan gitu ya. Ya, yang penting tujuannya sama. Jadi cari kriteria yang tujuannya. Cari kriteria salah satu tujuannya sama. Lalu karena Mbak Jenny ini harus menyadari bahwa kalau salah pilih maka rugi, paling dirugikan itu perempuan ya. Yang bikin salah pilih itu karena dari awal nggak sama tujuan itu. Ya, karena nggak menyamakan tujuan. Nah, memang salah pilih ya. Iya, memang lucu di kita ini ya. Ya, kan harusnya ya memasuki gerbang pernikahan itu kan satu episode kehidupan yang baru ya. Nah, kan harusnya kita masuk satu kehidupan, babak hidup yang baru, kita kan harus tahu ini kita masuk dunia mana, kita butuh kemampuan apa, ada apa di situ gitu kan. Harus punya modal apa. Nah, kita enggak. Akad nikah dulu baru nasihat perkawinan. Harusnya itu udah kecebur dulu. Udah sah gitu ya. Kan harusnya mau nikah ya. Kamu tahu enggak? Kamu itu akan mengarungi lautan samudra di mana di situ nanti ada ombaknya riak-riak, ada badai, ada tsunami, tapi juga ada tenang. Nah, jangan sampai gitu kan waktu mengarungi samudra itu nahkodanya ada dua, satu ke kiri satu ke kanan, nanti gimana karam tuh, betul, pecah dia kapalnya. Lalu mau berlayar sudah punya keahliannya enggak, keahlian berlayar, bagaimana mengembangkan layar, bagaimana itu kan harus punya kan kemudian. Iya, jadi tujuannya sama enggak. Jadi kita perlu menyamakan persepsi dalam melakukan pernikahan. Lalu tujuannya mau kemana? Itu banyak sekali. Ini yang nggak kebahas, Mbak. Maksudnya masalah di lapangan ini termasuk masalah ini sendiri segala macam gitu ya. Pokoknya kita menikah untuk ibadah. Tapi nggak tahu ibadah itu gimana? Iya. Cuman sebatas itu aja. Iya, itu jadi banyak sebenarnya yang harus direnungkan dalam kita menentukan jodoh. Contoh nih ya. Cindy sama Mimi pernah dengar nggak gini? Surga itu ada di tangan suami. Ridho suami. Surga juga di suami. Lalu ridho itu ada di tangan suami. Pernah dengar? Sering. Itu buat siapa? Ditujukan. Bukan buat istri. Nah, tuh kan. Dan bukan buat suami. Tapi buat perempuan yang mencari suami. Baru berlaku. Jadi maksudnya itu permisalan dari Rasulullah bahwa hati-hati kamu milih suami. Sebegitunya ya. Iya, kalau kamu dapat suami yang enggak taat, surga kamu susah. Bayangin suami selingkuh, suami KDRT, suami zolim, susah mau ikhlas sabar susah. Pasti. Makanya hati-hati pilih suami. Itu maksudnya. Sekarang kan salah pakai. Suami bilang mau surga nurut. Betul. Jadi zalim suaminya. Karena istri juga gitu. Iya. Nggak mau nengokin ibunya. Kenapa? Kata suami nggak boleh. Padahal Al-Quran bilang ibu. Anggar. Aduh, bahaya banget ya. Iya. Benar-benar emang persepsi lingkungan itu nggak bisa kita pakai. Analogi seperti itu yang baik. Ya, karena kita biasanya memang belajar agama masuknya ke akal sih, jadi teori, tidak dirasakan kebenarannya. Padahal sunnah Nabi, hadis Rasulullah itu 80% permisalan. 80% permisalan yang dimana kita harus berpikir dengan hati ya, dirasakan tidak putih, merasakan tadi Mbak Inga bilang aja gitu pakai analogi mau menikah, udah tahu belum cara berlayar itu kan analogi ya, iya. Mikir gitu. Apalagi Mbak Jennifer udah pernah gagal sekali, berarti harus sungguh-sungguh dalam menentukan kriteria gitu. Karena tujuannya adalah ibadah, ya namanya ibadah kan kita taat ya, gitu kan. Dan menentukan kriteria. Coba sekarang gimana cara menentukan kriteria? Ya, tuh, Mbak. Coba. Ya, aku dulu boleh nggak kalau kita kasih kriteria yang sulit-sulit aja misalnya pak? Ayat gua mau. Aku nanya nih,
jangan Mimi sama Cindy nih nanti pasangannya pada nanya. Kamu gitu. Ya, aku aja deh. Aku waktu mau menikahkan anakku, anakku minta dinikahkan, aku tanya, Dianka, kenapa Dianka suka sama Bayu? Kenapa Bayu suka sama Dianka? Apa kriteria yang terpenuhi sehingga kamu memilih dia jadi mitra hidup? Lalu dia bilang, Ma, Kak Bayu itu orangnya lucu, suka bikin ketawa, sabar banget sama aku. Aku gini-gini dia ini banget. Oh ya, sholatnya begini, Ma. Oh gitu. Nanya Bayu kenapa? Mau sama Dianka gitu. Iya tante, soalnya Dianka tuh kalau ngomong tuh halus. Dianka tuh baik sama orang. Dia tuh hatinya lembut. Oh gitu. Gini gitu kan, gini. Tante dulu punya teman di kos. Mama dulu punya teman di kos. Teman mama ini, aduh, udah bawel, jutek, kerjanya ngomel melulu, males, jorok, pokoknya udah deh segala macem. Sampai dia tuh gak ada temennya gitu kan. Oh gitu, iya. Tapi ketika pacarnya datang, waduh, dia solehah, dia baik, dia sholat, dia mengayomi, pokoknya gitu. Nah, dari situ ternyata gak bisa hal-hal seperti itu dijadikan kriteria. Karena ketika kita pacaran, semua yang bagus-bagus yang keluar di bagus-bagusin. Jadi kita gak bisa menjadikan itu sebagai suatu kriteria. Kita akan tertipu. Terus apalagi misalnya sholat, bisa-bisa datang gini. Belum waktunya sholat, udah gini, udah jam berapa sih? Ya, dari jam 10, oh kirain jam 12 mau sholat. Itu bisa begitu, gitu. Bisa banget. Bisa banget. Terus jadi gimana tuh Mbak, kriteria yang seharusnya gimana tuh Mbak? Biar bukan kriteria bagus-bagus-bagusin. Nah, yang harus dijadikan kriteria sebagai seorang perempuan. Apa tuh Mbak? Aku mau nanya sama Cindy deh, Cindy mau gak diselingkuhi? Enggak dong. Enggak. Di poligami? Enggak. Ya, fakta di lapangan dan aku juga. Fakta di lapangan 90% istri ketika diselingkuhi atau di poligami, dunia itu bagaikan kiamat baginya. Pasti. Nah, aku pernah dengar tuh ya, kiamat kecil. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan. Dan ini dilakukan juga oleh suamiku Mas Aji kepada waktu itu calon mantu ya. Baik. Waktu dia melamar, Om, aku minta izin melamar Dianka. Lalu Mas Aji bilang, Bayu, kita sebagai seorang muslim kita harus dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu Fatimah putrinya Rasulullah dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah punya persyaratan. Wahai Ali, punya persyaratan. Lalu Ali mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Wahai Ali, jangan kau sakiti hati anakku, jangan kau poligami dia. Karena bagi seorang istri, poligami itu bagaikan kiamat kecil baginya. Jadi Bayu, bersediakah Bayu memenuhi persyaratan Om untuk tidak menyakiti hati anak Om, tidak menyelingkuhi dia, tidak mempoligami dia. Lalu bilang, ya, oke. Nah, jadi, coba setuju nggak kita biarin deh susah, yang penting nggak selingkuh ya, betul nggak? Biarin deh hidup kita tuh nggak punya apa-apa, tapi suaminya buat memfasilitasi kita, betul ya? Banyak, betapa banyak nih, aku juga punya dulu, aku juga pernah ngalamin ya. Punya apapun punya, tapi begitu selingkuh hancur semua. Enggak kerasa energinya. Gitu. Enggak kerasa ya, kan? Enaknya. Nah, jadi sampai gini, enggak apa-apa deh, suami gue tuh pemalas dan mungkin enggak selingkuh lah gitu. Akhirnya jadi begitu. Ya. Jadi untuk seorang wanita, anak-anak aku, begitu aku bilang, kalau kamu enggak mau, itu yang harus kamu tes. Harus dites. Enggak bisa gini. Aku enggak suka lo poligami, kamu jangan poligami ya, gak bisa. Kita harus ngetes gitu.
Nah, jadi itu kriteria yang harus kita tes. Tapi kita tes, dia nggak tahu kalau kita tes ya. Sebenarnya itu suatu tes, sesuatu yang kita tes gitu, bahwa nah, itu yang paling penting dalam seorang perempuan dalam menentukan kriteria gitu. Nah, dan lagi ada lagi, kalau anakku kan ada yang laki-laki, kalau anakku gimana, kan dia yang laki-laki gitu. Nah, aku bilang kamu harus punya kriteria juga. Apa kriterianya? Bukan yang tadi juga, susah yang tadi. Ngecek orang sabar itu susah kalau lagi pacaran. Apa yang dites? Ya, dia setuju gak poligami? Kalau dia gak setuju, sebaliknya. Kalau dia tidak setuju poligami, jangan nikahi. Karena poligami perintah Tuhan. Itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan jangan. Kamu nikahi laki-laki yang kamu gak mau. Kamu di poligami. Kenapa? Karena kalau dia mau poligami, dia menuhankan hawa nafsunya. Jadi ini konteks nggak boleh dipakai kemana-mana. Bukan satu berlaku untuk semua ya, Mbak. Ternyata ya ini ya masalah satu aja, poligami aja. Beda. Ini persepsi aku loh. Bukan berarti teman-teman yang lain mau ya silahkan aja. Cuma banyak yang susah. Jadi itu lebih ke tes ke pemahaman atau apa ya, ketaatan kita pada aturan agama. Iya, karena gini, kita ini disuruh taat pada 6236 ayat Al-Qur'an. Tentu kita harus berjuang ya kan. Nah, sekarang kan poligami itu kan Rasulullah yang melakukan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang harusnya kita bawa dong nuansa Rasulullah waktu melakukan itu. Oh, ke situ ya. Oke. Ya kan Rasulullah yang pertama, Rasulullah melakukan itu setelah istri pertama wafat. Itu ya benar ya. Gitu. Kan itu harus ngikutin dulu. Iya, iya. Lalu Rasulullah menikah lagi juga karena disuruh Allah. Iya. Tugas ya. Karena membawa apa? Membawa misi. Menyebarkan Islam. Lalu melindungi wanita janda-janda yang meninggal karena berperang. Ya. Bahkan banyak yang Rasulullah belum pernah ketemu. Ya. Kan kita harus membawa itu. Ya. Yang terjadi ini salah sih persepsi yang benar. Karena salah yang kita lihat yang itu ya, Mbak, tidak karena berdasarkan pemahaman ini. Betul. Jadi bayangin kalau kita misalnya nih, jadi itu dicek. Apa pernah aku nanya? Ya. Bayu gitu ya. Aku nanya nih, bukan nama Bayu deh, Mas Samuan gitu ya, anaknya sahabatku kan dia juga minta di gimana sih kriteria? Aku nanya, anaknya laki-laki, anaknya laki-laki. Kamu, menurut kamu kalau istri, suami istri nih, calon suami istri, kalau ada istri yang cantik, yang baik, yang bagus gitu ya, lalu dia gini, saya mau masuk surga, jadi saya mempersilahkan suami saya untuk menikah tiga. Menurut kamu dia masuk surga enggak? Ustadznya itulah atau orang itu gimana menurut kamu? Masuk surga? Nah, kamu enggak paham. Ketika kita masih berfungsi sebagai istri dengan benar, lalu kita masih enggak ada kekurangan, ketika kita mempersilahkan suami kita menikah lagi, itu sama juga kita memfasilitasi suami kita menuhankan hawa nafsu. Jadi memang banyak yang, jadi untuk sis tentang jodohnya, hal-hal seperti itu yang harus dipikirin sebenarnya. Jodoh tak kunjung datang gak usah, memang betul, gak perlu dipikirkan ya, Dijamin. Yang penting bagaimana ikhtiarnya, lalu apa saja yang mesti kita persiapkan. Dan lagi banyak orang gini, aku pengen cari suami yang baik, mencari imam yang baik. Yang cowok gitu juga, saya pengen jadi istri yang baik. Gitu ya. Aku bilang, Al-Quran tuh udah bilang, wanita yang baik untuk pria baik, pria baik untuk wanita baik, wanita pezina untuk pria pezina, pria pezina untuk wanita pezina. Haram hukumnya, wanita baik dapat pria pezina, pria baik dapat wanita pezina. Jadi bukan saya ingin mencari pasangan yang baik,
tapi jadilah kamu orang yang taat, maka Allah akan mempertemukan kamu dengan orang yang taat. Jadi berubahlah. Jadi perubahan dimulai dari aku. Jadi itu loh yang dilakukan harusnya. Itu, ya, ya. Ya. Bukan menunggu-nunggu janji. Bukan. Terus malah jadi stres ya. Jadi kalau kayak gitu kita sama juga menagih janji Tuhan untuk menyandingkan kita dengan orang yang sesuai dengan janjinya. Oke. Kan aku bilang juga sama dari awal. Tema ini maka habis-habis bikin. Rasanya pengen ngobrol terus kan ya tentang janji. Ternyata banyak banget ya sih buat kita yang banyak. Sudah menikah pun ternyata. Wow, banyak sekali informasi dan wawasan-wawasan yang baru jujur baru aku ketahui ini. Jadi emang penting banget ya emang podcast ini. Memang dong Mbak Inga tuh sharing wawasan. Gitu. Jadi memang jangan sampai salah persiapan. Ah, betul. Nah, itu ya Mbak, langkah-langkahnya sebagai seorang anak gadis ya kan, sebagai seorang single parents ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama kita harus melakukan perubahan ke arah ketaatan yang lebih baik bagi aku ini supaya Allah akan mempertemukan kita dengan orang itu. Lalu yang kedua kita harus mengerti, kita harus punya kriteria dan konsekuensi dari pilihan kita. Gitu, sehingga harus paham ya. Harus paham. Dan ini tentu saja tidak datang sendiri, tidak juga dapat dari nasihat-nasihat perkawinan, nggak bisa. Kita harus mau melakukan proses perenungan, menghayati apa yang Tuhan inginkan, siapa diri sejati manusia, apa tujuan manusia diciptakan, apa yang Allah ingin. Kita harus kenal. Tanpa kita menyadari ini, kita jadi semua kesana tuh kita cuma mikirin fisik aja, yang kelihatan aja, sholat nggak kelihatan, punya uang nggak kelihatan, punya pekerjaan nggak kelihatan, semua yang kelihatan gitu. Padahal sebenarnya yang harus dipersiapkan yang nggak kelihatan, itu ya Mbak. Modal justru yang nggak kelihatan itu justru modal utama buat kita mengarungi si kapal yang namanya pernikahan itu ya. Ya mungkin secara lengkap teman-teman bisa di episode keberapa ya kita ya? Episode keberapa tuh ya? Tentang ya, ada bintang tamu. Episode 5 kalau enggak ya. Iya, episode 5 tentang jangan lupa nonton juga episode-episodenya masalah emang ada yang sebelumnya itu kita relate loh dari episode 1 sampai episode kali ini. Iya, karena kan memang kalau spiritual semuanya berkaitan. Iya. Jadi kalau kita mau mengulang, tinggal mengulang episode-episode sebelumnya, itu pasti nyambung. Iya. Ya. Kita enaknya spiritual yang spiritual soalnya nyambung terus ya to be continue padahal beda-beda tiap episode temanya. Iya. Enggak kayak itu kan, enggak kayak science. Iya. Kalau science kan kalau kita belajar dokter, kita cuma bisa jadi dokter, enggak bisa jadi ahli hukum. Iya. Tapi kalau spiritual kita belajar ketaatan semua kita bisa lakukan. Iya. Kita bisa jadi orang tukang masak, kita bisa jadi dokter ya. Dalam menjalankan ketaatan. Iya. Dan juga soulmate bahwa di masalah emang ada ini selalu kita Mbak Inga memberikan pilihan ya, wawasan dan itu harus menjadi bahan kita berpikir lagi gitu ya Mbak ya, enggak terlalu ditelan begitu gitu. Iya. Kan jadi kalau dari konteks kita hari ini sih membahas tentang jodoh berarti kan persepsi lingkungan gitu kan ya, suka-suka atau jodoh itu bisa dia nyarinya maunya nyari yang baik tapi dia nggak memperbaiki diri gitu kan. Itu dia. Lalu mencarinya yang kelihatan padahal itu tipuan semua, tipuan pacaran ya kan, kita kan pernah pacaran kan. Iya, nah, emang pernah gitu saya tuh orangnya begini putus langsung ada sekarang ini masih suka kaget ya. Nah, ternyata oke lah gitu. Aduh, jadi udah waktunya belum ya masih sudah nggak habis loh kita yang tuh habis kalau ngomongin nanti kapan kita ya kita lanjutin lagi kapan yuk ya, nanti kita jodoh episode 2 kayaknya ini menarik sekali ya pembicaraan tentang ini jodoh 1 dan 2 ya bisa juga nanti kalau misalnya memang soulmate merasa butuh untuk kita bahas lagi mengenai jodoh ini. Siap karena masih kita banyak angle-nya ya banyak banget tadi karena ada request dari soulmate Jenny ini. Jadi
kalau soulmate mau request lagi untuk kita bahas judul 1, 2, 3, 4 sampai banyak pun kita bersedia loh untuk membahas, karena buat aku sama Cindy aja jujur wow, banyak banget yang kita baru tahu gitu, hal-hal baru yang kita tahu tentang mengenai jodoh, juga tentang pernikahan ini gitu. Ya, Mimi, Cindy, dan Mbak Inka pamit undur dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya kalian soulmate untuk subscribe, share, comment, and like di YouTube channel kita. Ada linknya juga di bawah ini. Kalian juga bisa lihat sosmed-sosmed kita yang lain. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok. Ya? Spotify. Spotify bener. Jangan lupa didengerin aja. Yang buat mudik, gak tau apa ya. Sambil jalan-jalan masuk Jakarta. Boleh loh didengerin Spotify-nya. Terima kasih banyak. Kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.